Pemirsa, puluhan penumpang anak-anak pada motor roda 3 terjun ke dalam jurang sedalam 10 meter di Serang, Pandeglang, Banten. Akibatnya, seorang penumpang tewas. Isak tangis orang tua korban tak terbendung saat mengetahui anaknya tewas terjun ke jurang sedalam 10 meter di Jalan Raya Serang, Pandeglang, Banten, Senin sore. Kecelakaan terjadi saat motor beroda 3 yang ditumpangi korban bersama 20 orang lainnya melaju dari Serang menuju Pandeglang. Motor tiba-tiba oleng dan hilang kendali hingga terjun ke jurang. Seorang penumpang tewas. Pas ada anak teriak, saya lari. Udah, saya ngelihat ke bawah, udah banyak orang di bawah. Penyebab kecelakaan diduga akibat kelebihan penumpang. Supir motor tersebut kini diperiksa polisi. Dari Serang, Banten, Maesa Apriyadi, MNC Media, melaporkan.